وذراعاً بذراعٍ حتى لو دخلوا في جهر ضبٍ لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن حديث رواية إمام مسلم. Umatku akan mengikuti jejak langkah mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, umat aku akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara? Nabi bersabda atau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita tengok tuan-tuan, Melayu ikut Yahudi Nasara. Sistem pemerintahan, sekularisme, ajaran siapa? Nasrani. Sistem ekonomi, kapitalisme, ajaran siapa? Yahudi. Betul? Hak Yahudi pun ada kita aman, hak Nasara pun ada kita aman. Nasionalisme, tak tahu ajaran siapa? Liberalisme, pragmatisme, sosialisme. Sesema. Ada Panadol lah bagi sini. Tak sesema orang ni. Tu kalau kita hurai tu Melayu marah tak jauh. Tapi tunjuk tak mana saya cakap tak betul. Betul tak Nabi ni akhirnya hari ni sahih Imam Muslim. Ya akhir zaman umat aku akan ikut Yahudi Nasara. Eh kita tak ikut lagi kan? Orang Melayu ikut ke semua. Yahudi pun ikut Nasara. Jadi kita adalah satu bangsa yang dimurkai dan sesat di sisi Allah. Tak kata tafsirnya. Janganlah tafsir longgak-longgak sangat. Macam ada orang tak nak lah ni apa ni. Dulu saya ikut lah kuliah dia. Masa tu tak jadi ustaz. Baru nak start. Dia baca ayat 28 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silka. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Tentu dia kata, dia tak sih. Kita ni Islam kita elok kan? Jaga Islam kita elok, semayang jangan tinggal, masuk syurga. Itu katanya. Awak kan tak mau hurai lebih sikit. Pasal apa tu pun ayat ni? Hang tu guru lama tak hang tak tahu. Hang tu kata ustaz Pak mau tak arti. Dan apa nak hurai lah. Tentu kenapa turun ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan peristiwa Abdullah bin Salam. Orang Yahudi yang masuk Islam. Kemudian dia meminta keizinan Nabi untuk beramal dengan sebahagian kecil ajaran yang termaktub dalam kitab Taurat. Di sebelah malam saja. Hak siang hari nak ikut Quran. Malam nak ikut Taurat. Turun ayat tu. Cuba kita hurai biski. Tuan-tuan dan perempuan bayangkan tengok kan? Nak beramal dengan ajaran Taurat walaupun sedikit di sebelah malam mendapat teguran Allah. Allah larang tak boleh. Kalau kamu mau beriman, ikut Islam semua. Apa kita urat? Islam semua kena. Islam di segi sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Ambil tafsir Profesor Mamuninu tadi tak payah sasak lah. Muka surat 44 ayat saya baca ni. Ayat 28 muka surat 44. Profesor Mahmud Yunus kata apa? Jangan Islam kamu itu setengah-setengah. Kita Islam, kita ni jaga semua soal ibadah kan? Nak pergi haji. Oh, no, no. Belajar pun kursus 20 siri. Punya nak jaga bom ni, tak boleh pelik lah. Tak ni tak sah. Itu dia. Kan? Belajar tu pun. Ha. Saya nak pergi buat haji tamatok. Dah pernah ustaz. Ustaz tu abang. Haji tamatok ni umrah dulu haji kemudian. Kalau tu pula saya nak buat haji ifrah. Haji ifrah haji dulu umrah kemudian. Kalau tu haji qiran ustaz. Saya sibuk korporat tak ada. Tak boleh duduk lama-lama. Macam nak lepas. Niat tu haji dan umrah sekali pun. Seorang lagi main nak buat haji bakir. Ibaqi tak ada orang mati lah. Ya lah. Tu cerita dia. Boleh belajar tu. Doa berpuih mulut tu. Ibadah kerja Islam kamu. Mu'amalah. Pemerintahan. Pendidikan. Orang lah bagi orang. Bagi siul lah. Orang faham.
anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dan kami turunkan Al-Qur'an supaya kamu menjelaskan kepada manusia bagi orang paham. Jangan baca sekali lagi. Waktu saya puluh tunggu tentang Umpah Jumaat, dia tak bagi cara. Bulan ni dua masjid baru di Selangor, saya nak masuk. Satu di belah Batu Kip, satu lagi di belah Bukit Jahil. Saya tak umat, tapi saya bagi Islam kaum-kaum yang saya tak Quran lagi, Quran lagi. Tak setuju, kita tunggu di luar. Macam itu lah, saya Umpah Jumaat di Singapura ni. Saya kata satu Malaysia, satu umat. Tema Ma'al Hijrah tahun ni, mereka kebangsaan satu Malaysia, satu umat. Dia kata satu Malaysia, satu umat ini sesat. Menyalahi ajaran Islam. Siapa-siapa tak setuju, sila tunggu saya selepas khutbah Jumaat. Saya kok pun tak tunggu. Saya kata, ada dalam, saya tak sebut nama kita. Saja saya nak rahsiakan nama kita. Bagi dapat sabar, saya kata, mana ustaz dapat? Bila kita mana ustaz dapat, kita bertahulah. Baik. Kalau ada dalam kitab, aku penguasa bukan Al-Qur'an. Kalau tak ada, aku buah ke ISA. Apa aku tak boleh menjumpa ke? Bukan dia nak main kelentong ke Tuhan. Saya ada rujukan, kita baca, kita ingat buka surat apa, ayat apa. Satu umat ni bukan boleh tu sebut tak tahu halau. Ada pula satu Malaysia, satu umat. Umat yang satu ni kali kita bahas. Tuan-tuan tengok tak? Iklan yang gini. Acong beli ayam, panggil mama, bawa ini ayam surat ayah awak, ayah awak semelek. Amat, bapa amat tu semelek, bagi mania masuk satu Malaysia. Itu yang kapal sini kecil lagi, menggali tak tahu. Dah satu Malaysia pun lah menggali tak tahu. Dia dah bagi. Dia kubur Melayu, Cina, Hindu ke? India. Marahlah kau tu. Satu Malaysia, satu rumah polak. Innalakat saksi. Menyalahi ajaran Islam. Umat yang satu, dia ada lima syarat yang kalilah. Dalam kitab tafsir sekian-sekian, buka surat sekian-sekian. Surah ke-21, Al-Anbiya, ayat 92. Nak tahu satu umat, kena buka kitab tafsir. Pandai-pandai, tapi ulama kita ni betul lah. Ada seorang anak murid SMS macam saya, dia ceramah pula kat saya dalam SMS. Sabda Nabi SAW, sedap. Hadis Bukhari dia kata. Nabi beritahu yang zaman ulama-ulama akan memasuki bidang dunia. Ditanya kepada Nabi, apa maksud kamu mereka memasuki bidang dunia? Ulama-ulama akhir zaman, Pak Haji, ulama ampu sana, ampu sini. Ulama pengampu memang betul. Memang sah lah. Dulu Pak Zah kata, Islam adori, semua adori, adori, adori. Dah satu Malaysia, semua satu. Ikut lah. Angkatlah menyalahi Islam lah. Dulu Islam adori pun tak betul. Apa? Islam yang Nabi bawa ni tak sempurna. Tak bertamadun lah. Tertanya lah orang. Satu Malaysia, satu umat. Betul ya? Mengikut lah ulama pengampu. Memang betul ya? Maka berkatalah ulama Janggut Inai. Tahu Janggut Inai? Apa? Osman Muhammadi. Ya? Osman Muhammadi rahimahullah. Saya memang kuliah duk kata Quran. Lah, yang duk buat penjajahan ni orang kan lupu. Jadi kena kata kat orang lah. Dia kata pula dah. Siapa-siapa yang mempertikaikan kedudukan Islam dan ketuanan Melayu di dalam perlembagaan persekutuan dikhawatiri boleh berlaku kemurtadan. Itu dia tuan-tuan. Ulama jagui naik. Terakhir yang cakap kat aku tengok, aku nak tanya dia, perlembagaan persekutuan ni siapa buat ni? Ni Quran kan belum makan sekutai, enggak usah. Dulu masa lepas hina Nabi Muhammad berzina dengan 15 wanita. Mahathir hina Nabi tak cukup janggut, anda tak ada jilat. Pasal apa tak berani kata murtad? Ha? Apa murtad lah apa? Macam suka orang setuju dengan tindakan dia apa?
ni kadang-kadang kita nak naik angin tu lah. Aku tak boleh lama pagi ni, nak balik. Aku lagi lama lagi panas, aku tak boleh sebut UMNO, ulama UMNO, aku cuba tak boleh naik angin. Pak duk ajak berhati kali main muzakarah. Main kita duduk semeja. Kalau di luar negara tuan-tuan berani tu buat forum perdana, lunch telikat, semua parti dijemput. Kita dayus. Dia duduk dulu dia. Dia duduk entam kita. Bagi peluang tengok. Macam mana saya dapat jemputan kepada RTM. RTM nak minta saya jadi forum perdana punya panel. Saya kata lunch telikat boleh. Kalau rakaman aku tak kelapa. Boleh kita tak boleh tak? Dia kita rakam dulu baru kita live. Oh tak mau tunjuk, tak mau tu. Live. Cara panel mesti dua orang, tiga orang. Saya seorang, masih tak berangin seorang. Mbak Iyak Mahmud seorang. Mbak Wishok semanis kurma. Tak, dah, menyap. Meluat aku. Duk cakap bab tu bila orang Melayu nak kembali pada Islam, boy. Ni cakap bab tidak ni, komen sikit kenyataan Osman Al-Muhammadi tu. Betul tak betul? Katanya dalam blog dia, dia kata, kita berjuang ke nama bangsa ni, mempertahankan apa dia, bangsa Melayu ni ada sunnah Nabi. Sunnah Nabi berada, dia kata. Ya Allah, ya Nabi lawa Abu Lahab tu bangsa apa? Abu Lahab bangsa Arab. Pak nakal, bukan pak nakal, bapa saudara. Nabi Arab, Abu Lahab Arab. Nabi, Nabi anak saudara, Abu Lahab bapa saudara. Itu macam mana kata sunnah Nabi ni? Berjuang ke nama bangsa. Abu Ubaidah bunuh bapa sendiri. Pak dia Arab, dia Arab. Kalau dah kata berjuang ke nama bangsa, takkanlah anak nak bunuh pak. Itulah aku tak buat ni aku bohong tuan. Hampa jangan cepat sangat terima. Kalau mereka gentleman, saya cabar mereka. Bagi peluang kami masuk TV sekali. Bekerjai di TV tu. Oh, banyak cukup-cukup. Saya tak timbang pun tak, walaupun ilmu saya tak banyak. Tapi saya cakap semua ada dari saya, saya boleh tunjuk ke kosongan. Kalau hampa tak terima, dia pun nak tanya. Hampa berapa kitab dah buat tafsir? Bapa kita buat tafsir. Abak-abak main aku. Ini tuan-tuan bukan calang-calang ni. Doktor Hamka punya tafsiran. Bukan calang-calang manusia, Doktor Hamka. Kita kalau nak komen, biar kita pun banyak kita. Kitab yang ada kat depan, kita 52, banyak semua. Duk bela, fungsi satu, selain. Kan? Baru, buat ni. Khalifah. Yang ketiga, matlamat hidup kita. Yang tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita beramal dan amal-amal soleh sebagai bekalan akhirat. Dunia ni medan ujian. Walaupun Allah uji, Allah telah datangkan sebaik-baik panduan. Allah habaknya, riba haram, judi haram, arak haram, bagi haram, akai ada, panduan ada. Allah nak uji. Tuan abang haram mesti tak boleh buat. Nak buat juga tuan kau ni pasal. Tapi bila tuan nak bagi bala tengok apa dia berlaku dengan Australia. 200 ribu orang kan? Telah dipindahkan. Sebelum ni dia mana Ohio apa benda kan? Yang bagi dia flash flood dia bagi tu bagi hilang kan? Tapi tuan-tuan penuh dengan slow. Slow. Kira kereta terbenam dengan slow. Duk gigit jari masalah tu, tengok guna masih. Dekat-dekat nak habis rumah-rumah. Jadi kita nak baca Al-Quran lah. Untuk kita orang Islam tu. Ni dalam ni, wadah ni, tafsiran ni. Surah ke-39 ayat 55. Az-Zumar. Jangan duk ketegak sangat. Kita wajib berpandu pada kanak. Wajib berpandukan Al-Quran. Jangan duk ketegak sangat. Kau tak lagi dia main badan secara wujud. Tu main wujud dulu. Dia boleh 200 ribu orang di Australia. Saya pun ada cakap sikit-sikit lah. Lantak bilang apa yang bilang kau. Kan? Kira apa kat dia pada ibu. Buat kapiak dengu ni. Nanti itu tiba untuk kita. Pasal Quran sebut. Wattabi'u ahsan.
ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Apa dia? Allah Firman Quran. Allah kata wajib, laksana, buat. Allah kata wajib, kena ingat-ingat. Sebelum kamu didatangi dengan bala bencana, bangkatan dengan tiba-tiba atau dengan mengejut. Itu main mengejut ke tu? 200,000 penduduk di negeri Australia telah ditinggal. Hari itu di Amerika, seluruh no. Ni saji dan bertahap kuruk ni. Kan? Jangan dekatlah tuan-tuan. Kita ni hak milik dia. Dia tu abang dah tadi lah. Kalau kita yakin akan kekuasaan Allah, dia memiliki kita secara mutlak, lebih baik beribadahlah kepada dia. Tunduk dan patuh. Beramallah tuan-tuan. Kalau mati dalam keadaan amal-amal yang baik, kalau kena bala bencana pun tak apa. Sebab ada sahih pun ada sebut. Sahabat-sahabat tanya Aisyah tu. Pada walaupun ketika itu ramai orang-orang yang soleh, ya, Tuhan bukan kira. Malah berkata Tuhan dia turun sama, dia sapu ke semua. Walaupun ada orang yang baik, tapi orang-orang yang baik itu akan bangkit. Dia boleh jawab dengan soalan-soalan Allah ini. Bermula alam bangsa kerana amal dia dulu baik. Apa amal baik, dia boleh jawab. Ini saya nak abang empat soalan. Walaupun soalan ini telah dibocorkan tuan-tuan, jangan nak abang-abang. Soalan dalam alam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka tu, kan? Nak jawab macam mana? Man rabbuka Allahur Rabbi. Nak jawab dengan mudah kan? Ibnu Kathir kata yang nak jawab tu amalan je boleh. Kullu nafsin bima kasabat ra'ina. Jadi itulah kalau kita amal baik, amal tu lah itu nak jawab tu. Setiap kamu akan dipertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Surah ke-74 Al-Mudathir ayat 38. Bukan mulut nak baik, nak jawab ni, amalan ni. Sebab tu matlamat kita beramal dengan amal soleh. Bekalan kita bermula alam barzakh terus kepada hari kiamat. Kalau amal-amal baik ketika hidup di dunia, semua boleh jawab, kata Ibn Qasir. Tapi kalau amalan tak baik, menyimpang dari ajaran Islam, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Najib Tuhan aku. Ada pun tu dihabak lagi banyak. Mula-mula Mahathir kata, pertupaklah lah ni Najib pula kata. Bunyi kasar sikit lah, orang tak kenal dia dia. Ampa semua pemimpin, tak semak-mak. Yakin seolah-olah pemimpin ini yang boleh menentukan masa depan ampa. Aku duduk dalam Amno hari hidup dia gelap. Duduk dalam lama lah kau hidup dia gelap. Tak makan gaji dengan siapa pun. Allah bagi rezeki lah, alhamdulillah. Tak putih-putih. Tak yakin. Esok lagi tak jawatan pula. Ataupun apa lain lah. Nek pula ia mempunyai dia sikit. Apa pula slogan dia tak tahu lah. Enak? Ikut pula lah. Nak jawab macam mana Allah Rabbi. Amal soleh kita tu. Di dunia kita taat, kita tunduk, kita patuh pada kehendak Allah. Susah hidup pun tak apa. Mati insyaAllah kan. Amal tu nak tolong jawab. Kata Ibnu Kathir, bukan kata Syahrilu. Dalil surah 74 Mudathir ayat 38. Matlamat yang keempat hidup kita ialah yang keempat, utamakan akhirat. Jangan lupakan dunia. Tengok Islam letak dua-dua sekali. Ni Amir Osman boleh ceramah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia duduk kira ayat tu sampai orang bagi gelaran ni Rabbana. Ya pun sakit teruk lah, nak teruk kalah lah. Saya dengar nyeri Amir Osman ceramah di Kuala Ketik. Masa tu saya bawa montir je bank. Dan ingat ada ada montir dia ulama, ingat hebat sama tak. Allah baca ayat tu pun. Tengok dia kata dalam Quran, doa yang kita pohonkan kepada Allah, semangat dia pun. Minta kebaikan hidup di dunia. Ini yang kerajaan cuba nak buat.
nak memastikan rakyat hidup di dunia ini bahagia, mewah. Ya. Ayat yang buruk. Awak hendak tengok ayat ni. Wa batari fima atakallahu darul akhirah wa datansa nasibaka minad dunya. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 77. Allah sebut dengan jelas, utamakan akhirat, jangan lupa haban dunia. Kita pulang dunia, akhirat tercicir. Tidak. Kaya, aku mau kaya tuan-tuan, tapi dah Tuhan tak pergi kaya, macam mana? Sebab saya tak pernah minta kaya, dan saya tak pernah minta murah rezeki. Saya minta, ya Allah, cukupkanlah segala keperluanku dan keluarga aku. Lepas tu cukup-cukup, nak pergi ke apa, tak ada, lebih. Dah abang tu tenang, saya dibuka di kali, tak minta, ya Allah, murahlah rezeki. Saya tak mahu macam tu. Takut bila murah rezeki, kadang-kadang dia jadi egg. Jadi Allah manusia kata, ustaz boleh egg sampai tu lah. Saya minta, ya Allah, cukupkanlah segala keperluanku dengan dan keluarga aku. Cukup, alhamdulillah. Tak banyak, tak banyak, cukup. Saya memang duit tak banyak. Nak kita je lah, kelesa lah. Puasa kelesa tu, dia luar, dia nak. Luar lah, tak ada, negeri. Kan? Dekat luar apa kan? Nak naik hidup upah ni, tak puas lah penyakit macam nak main. Kan? Macam tak lama lah. Dia jumpa doktor-doktor kan. Penyakit tak ada pun macam-macam. Paling lama ustaz boleh hidup 50 tahun ni, cantik. UMNO dengar tu pingsan 50 tahun lagi, Allah matikan ni. Dia rimbuk lagi. Lagi aku boleh cakap, aku cakap aku tak bagi can ni kan. Bulan ni dua orang, mesti baru di Selangor. Bulan depan, depan satu orang. Bulan depan, masjid korporat. Ini orang ramai, orang elit-elit ni, aku nak lanak cukup-cukup kan. Bulan lima, baru dah kosong, kubang mahat di Selangor, berkobut nak tak. Alah ustaz, takkan dah lima minggu pun tak boleh ajar. Tak boleh, tak bulan lima, baru dah kosong. Ada-ada bukti lah, bulan empat. Nak pun, ambil lah 40 ribu lah minggu kena. Dia tadi komen, ustaz tak ada, ustaz tak ada. Ini pun satu bengong lah. Jadi matlamat kita wa batari fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, utamakan akhirat, jangan lupa buat dunia. Ada duit tuan-tuan, saya sebut sebentar, pergi lah Mekah buat kerja, jangan nak sayang ni. Tapi ini kepartuan, kewajipan kita dah mampu. Kalau mampu, tak mampu tu syaitan lain. Tak usah duk sayang, kau sayang lah. Duit ni nak simpan, tuang ni nak habis 40 ribu. Esok balik tuan tahu lah nak bagi lain. Lepas balik pada buat kerja haji, ada lagi sakit baki, masalah mau ada dunia kita pelesa, kan? Nak tukar abang hujan spira ke pula kan? Tukar lah. Kewajipan apa lah? Bukan kita tak boleh, boleh. Kan? Tak nak BMW, dia mampu buat tu. BMW ni patutnya jangan nak net tuan. BMW ni makna banyak membazir wang. Kan? Kan? Pasal tu net. Sekali tekan rung lah, RM3 pergi dunia habis. Kan? Lesa ni save pun, syok. Bawa pelan-pelan. Kan? Dah kereta tak boleh laju keluar awal sikit. Saya macam tu. Sikap saya, prinsip saya macam tu. Tak payah tu berangkat pun keluar awal sikit. Hari itu saya nak pergi ceramah di peluang. Nak ceramah 8 malam, 11.30 pagi sampai. Pengajar tak ada siap mak aku. Dia kata, awak ustaz main awal tak? Aku main awal pun apa asap. Mama, mama bapa apa? Ustaz main lambat pun apa dia buat tengok banyak. Kan? Dia pula tak kenal pula yang mana satu ustaz dia jemput. Dia kata, ustaz ni? Dah kan baru nak start. Kan? Ya Allah, itu matlamat hidup kita. Nah, jadi dia kata di sini Allah untuk menguji siapakah di kalangan mereka yang paling baik amalannya. Salah satu matlamat hidup kita ialah untuk beramal dengan amal-amal soleh sebagai bekalan akhirat. Jadi kita tanda ni tuan-tuan, saya boleh buat pelajar orang ni. Ingat aku pergi 7.15. Saya dah puan melapas semua, kena berat sikit lah tadi. Pasal budak-budak baru main tahun ni alhamdulillah 2019 ni 30 orang pelajar baru. Yang dekat ada, yang jauh pada dalam ni ada 50 lebih lah. Malam pun saya balik-balik pada Kuala Lumpur terus pergi jumpa depan duduk.
kan? Depa tu apa dia pacik ni? Apa dia pacik? Oh ni dah tak cari lo. Oh tak cari lo. Aku lah pengurusi sekolah ni perlu ku pula apa tu tak kena aku. Ya, entahlah. Hak seorang tu bila saya pak tak cari lo. Oh, saya kenal dengan nama orang KL, anak yatim seorang. Anak yatim kita belum lagi beri, mulai kami. Ya, kita nak ikut jejak lantang Ustaz Syahrul Amin juga. Ha? Sama dia lebih hebat semua anak yatim. Ya, kita pun tahu kita buka peluang anak yatim. Ada alhamdulillah, kita peluang ni nak appointment lepas-lepas semua. Kita tanda orang ni dulu. Adalah nak bagi taklimat sikit, ya lah. Tuan bukan senang tuan nak didik anak orang, nak kita senang belasah ya. Anak orang mana boleh belasah ya lah. Ha? Kadang-kadang tak makan saman hidup ada 50 Allah 50 macam yang panggil jenuh kita ni yang kita nak tarbiah dari awal. Jadi terima kasih buat maafan aku lu kau ni hadar wa astagfirullah dari mali walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.